Hai semua, kembali lagi bersama gue UPMC. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita bakal nge-transcan item-item ya guys. Soalnya kenapa harus di-transcan? Karena sekarang metanya udah meta tanker cuy. Kalian tahu sendiri kalau meta tanker ini kita harus kuat-kuatan item, terutama armor cuy. Weaponnya nanti dulu deh, yang penting armornya dulu kita harus sampai ke biruin cuy. Soalnya player-player lain udah pada biru semua cuy. Ini gue belum pada biru-biru aja, lihat nih, maksudnya biru kayak gini nih. Ini udah maksimal ya, udah gak bisa dipolis lagi cuy. Nih, udah gak bisa dipolis lagi, udah maksimal semua nih. Udah pada mentok semua, udah pada max semua. Yang lainnya nih, yang pada belum biru nih, kita harus biruin semua. Cuman yang jadi masalah di sini, kita harus mendapatkan nih power up stun yang sangat begitu banyak ya. Yang banyak banget ya. Mungkin dari 1 juta nih, 1 juta power up stun anjir, 1 juta power up stun cuma jadi biru kayak gitu mungkin 1 atau 2 anjir. Maksimal 2 deh kayaknya, maksimal 2 item deh kayaknya ya. 1 biasanya gue cuma 1 anjir, seriusan. Gue sampai sekarang masih belum punya banyak nih yang kayak gini nih. Ini masih belum maksimal cuy ya. Oke, dan selain apa? Selain kita membutuhkan power up stun, kita ini juga kalau nggak klik manual ya, seriusan pegel banget nih. Nih kalau ngepolis manual nih, ngepolis manual pegel banget cuy. Makanya di sini kalau kalian bermain menggunakan apa namanya? Kalau kalian main menggunakan Android ya, kalian download auto clicker ya. Kalau kalian main seperti kayak gue nih, menggunakan emulator, kalian bisa menggunakan makro ya, makro yang ada di emulator nih. Nih kayak gini nih. Nah, contoh kita ngepolis begini nih. Tuh, kan gini klik-klik manual gini repot aja. Repot dan lama gitu ya, makanya di sini pasti ngebutuhin makro ya, makro ataupun auto clicker ya. Nah, kita coba dulu di sini makronya, ada makro, jadi gue pakai LD player cuy. Gue pakai LD player. Oke, di sini ada makronya, operation recorder ya di sini. Nah, kita masuk ke polisnya. Nah, di sini kita rekam saja. Kita klik start recording. Kemudian kita lakuin saja begini. Terus saja. Oke, dia sampai naik-naik aja. Nggak naik-naik, sampai mampus nggak naik-naik. Gue masih punya 984.000 lagi aja power up stun. Oke, naik satu cuy. Naik satu. Oke, gue udah pegel seriusan. Naikin satu aja udah pegel. Oke, dan di sini gue udah punya 2 makro di sini ya. Jadi yang recorder tadi, kita tinggal play saja, tinggal execute script ya. Let's go. Nah, jadi dia nge-transcan sendiri tuh kan, nggak usah capek-capek ngeklik lagi. Pokoknya sampai transcendentnya habis ya. Dia kalau misalkan udah kuning semua ya, udah maksimal, udah berhenti. Tapi kalian lihat sendiri cuy. Ini gue tadi 1 juta ya. 1 juta power up stone. Kita lihat. Jadi berapa item yang maksimal. Ini udah mau setengah, belum ada satupun yang maksimal cuy. Ya. Belum ada satupun yang maksimal. Gila. Susah banget naikin 0,5% anjir. Jangkrik. Tinggal 1 bar lagi nih, lihat nih. Udah habis nih 1M. Udah habis 1 juta kayaknya power up stun gue nih. Gak bakal naik-naik anjir. Dah, kita lepas dulu. Kita transfer lagi. Gue gak tahu tips seperti apa sih anjir Untuk nge-transfer item. Seriusan, gue pusing anjir. Lihat, 1 juta power up stun, belum ada satu item pun yang maksimal ya. Yang biru semua, belum ada nih. Ini kalian lihat sendiri. Oke, kayaknya gue harus pindah dulu. Harus pindah dulu nih. Gila. Gila cuy. Nggak naik satupun. Oke, ini sisa 2 lagi. Kita coba. Ini masih ada 300 ribu. 300 ribu kita lihat cuy. Oke, naik. Ya, cuman nggak maksimal-maksimal anjir. Habis nih power up stone gue. Gila. Gini banget ya anjir, udah naikin 0,5%. Habis tinggal 154.000. Pokoknya sampai habis aja cuy, sampai habis baru kita nanti cari lagi power up stunnya. Oke, 80.000 lagi. Gila. Jangan kalian ikutin ya kalau kalian kekurangan power up stun, jangan kalian ikutin cara gue nih. Oke, habis cuy.
Abis ya, power up stone gue abis ya. Dan dari mana gue mendapatkan power up stone gue? Ya pokoknya ada item yang nganggur ya. Ada item yang nganggur kayak gini, lu lepas-lepasin aja. Karena nih item-item gak berguna, kalau kumpuk juga kebanyakan juga gak berguna. Kalau gak maksimal semua, lebih baik lu lepas-lepasin, lu kemudian jual-jualin saja. Ya seriusan, nih lu jual-jualin ya. Ntar, belum gue buka kayak kunci-kuncinya. Ini item kayak gini nih kebanyakan anjir. Seriusan, gak berguna lu numpuk-numpuk item ya kebanyakan. Kalau misalkan gak maksimal semua anjir, mending lu jual-jualin sebagian ya. Jual-jualin sebagian. Jadiin power up stone terus kalian. Kayak tadi transient ampas ya. Gak apa-apa ampas yang penting udah mencoba cuy. Soalnya kalau kita gak kayak gitu, seriusan, gak bakal naik-naik aja. Item kita bakal, apa ya, bakal diem di tempat. Iya bener, diem di tempat. Oke, kita udah dapat lagi. Udah dapat lagi. Udah dapat 2 juta lagi. Udah dapat 2 juta power up stone lagi. Let's go cuy, let's go. Udah jangan dia ampas aja tadi. Ampas aja. Ampas ya. Oke, bagaimana ya? Oke, sijar deh, sijar ya. Ini dikit lagi nih. Acih, gue males kalau yang sisa satu lagi aja. Seriusan, kagak pernah naik nih sisa satu lagi. Oke, hidupin lagi ya. Hidupin lagi. Let's go. Oke, okay, belum naik-naik cuy, belum naik-naik. Ada 2 juta power up stone, kita lihat. Tadi 1 juta power up stone, gak naik satupun ya. Gak ada yang jadi biru satupun. Bodoh amat. Gak naik lagi cuy. Kita coba naik berhenti. Gila loh, ini yang paling susah aja. Satu doang loh, gila seriusan loh. Ini coba satu ya dijadiin biru aja, pakai 2 juta. Power up stone berapa sih abisnya anjir? Oke. Okay. Terima kasih. Thanks God. Satu. Tidak punya satu ya. Abisin berapa barusan? 1 juta lebih. 1 juta lebih cuy. 1 juta. Hampir 1.500.000. Satu yang biru ya. Let's go. Yang lainnya lagi cuy. Yang lainnya lagi. Hidupin lagi ya. Hidupin lagi makronya. Let's go. Karena kalau ketik sendiri kalian bugel. Anjir. Satu kali ini cuy. Wow. Holy shit. Oke, okay, nice. Satu kali udah langsung biru. Oke, okay, lanjut lagi yang lainnya cuy. Lanjut lagi yang lainnya. Mumpung nih lagi bagus kayaknya nih. Lagi bagus nih. Let's go, let's go. Masih ada 1.800.000 lagi. Oke, okay. Pokoknya harus dibiru-biruin semua lah pokoknya ya, biar ID kita berkembang aja. Soalnya kalau nggak gini, ID kita nggak bakal berkembang aja. Kalau kita mikirnya rugi, terusan ID kita bakal mentok ya, nggak bakal berkembang. Kayaknya harus di stop maju aja nih. Oke, maju lagi cuy. 1.600.000. Kita lihat. Please, ayo. Tempat terus sampai mampus, pokoknya sampai bangkrut. Nggak naik-naik. Gila, tinggal satu doang loh. Satu bar doang, susahnya minta ampun anjir. Woi. Gila, udah mau. Oke. Langsung gas lagi. Gila. Gila, nggak naik-naik. Udah mau sisa 1 juta. Belum naik-naik lagi. Oke, kita kayaknya pindah dulu. Pindah haluan ke yang sebelah kiri. Kita pindah ke sebelah sini. Let's go. Ayo cuy, naiklah. Gila loh. Habis nih 1M. Gila, ampun anjir. Gila. Ini udah mau habis 2M. Nggak naik-naik dari tadi. Man to the top anjir. Fuck. Gila lo, nggak naik-naik lo. Cuy.
masa cuma 3 juta power up jadi cuma gue dapat 3 doang. Woi, are you kidding me? Gila. Gila nih, apa aja. Wah, stres. Oke, sisa 600 lagi. Sisa 600 ribu lagi, cuy. Sisa 600 ribu lagi. Kita habisin. Gila. Kayak gini ya, beruntung banget kalian yang memiliki ya item-item yang udah warna biru semua ya. Apakah kalian seampas gue gitu aja? Gila loh, nggak naik-naik loh ini. Nah, akhirnya sisa 441 ribu lagi. Sisa 441 ribu lagi. Oke, yang sebelahnya cuy, yang sebelahnya. Bodoh amat dengan weapon, gue armor dulu, gue fokusin ke armor dulu. Armor gue harus biru semua dulu. Soalnya ini metanya udah meta tanker anjir. Oke cuy. Ini 400 ribu kuat gak nih satu? Ini satu bar nih naik. Oke, berhenti dulu. Oke, pindah lagi. Kayaknya harus digini di punching anjir. Gila, 300 ribu nih. Sisa 300 ribu. Gila loh, satu bar nih. Sulit banget nih seriusan satu bar dibanding dari bar-bar lainnya nih dari sini. Yang satu bar nih lebih sulit cuy. Oke, habis. Gak bakal berhasil nih, setengah lagi. 151 ribu lagi. Please lah, please. Wah. I'm done with this. Give up aja. Oke, habis semua. Habis cuy, ya. Oke guys, jadi ini dia ya. Yang paling menyebalkan di game ini yaitu transcan-nya maupun transcan aksesoris, transcan item, dua-duanya sama-sama busuk kayaknya. Oke, jadi thanks for watching this video. Jangan suka like dan komen video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe and share this video.